Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Tahun lepas, DJI mula keluarkan satu gimbal baru dinamakan sebagai DJI Osmo Mobile 3. Tetapi untuk pakej yang anda sedang lihat ini dipanggil Oppo dan DJI Osmo Mobile 3 Combo. Apa yang baru dengan gimbal permintaan ramai ini? Baiklah, mari kami ceritakan. Perkara yang pasti anda akan mula perasan apabila melihat gimbal ini adalah kebolehan untuk dilipat, dan kami pernah berkata sebelum ini bahawa untuk menjadikan sesebuah gimbal itu lebih mudah alih, bukan hanya menjadi lebih kecil, malah mudah untuk disimpan dan dibawa ke mana-mana. Perubahan ini juga anda dapat lihat pada cara bentuk. Ianya telah ditukar kepada yang lebih ergonomik, mudah untuk dipegang, tidak seperti pendahulunya. Kawalan yang diberikan di sini adalah joystick untuk mengawal arah gimbal, butang untuk merakam, butang kuasa ataupun butang M untuk menukar mode ketika gimbal sedang aktif ataupun ketika mode rakaman, peralihan antara USB micro kepada USB-C, sememangnya memudahkan kami untuk mensyorkan kepada anda kerana boleh digunakan pada Oppo Reno 2 dan gimbal ini sendiri menggunakan satu wayar sahaja. Kesemua ini anda harus sambungkan kepada aplikasi DJI Mimo App. Di sini anda akan dapat lihat pelbagai kawalan yang disertakan seperti kelajuan berpusing, kestabilan dan sebagainya. Menariknya pada gimbal ini, ia dapat melakukan active tracking. Caranya mudah sahaja apabila anda sedang sambungkan pada peranti, pilih subjek yang anda ingin lakukan ataupun ikuti. Secara automatiknya, setiap pergerakan akan memastikan subjek tersebut berada di dalam bingkai video ataupun gambar tersebut. Kemudian beralih kepada story mode, kebanyakannya digunakan untuk menampakkan video anda lebih cinematik, bercerita dan lebih menarik. Contoh yang anda sedang lihat, ia akan menunjukkan beberapa contoh dan anda harus cuba sebaik mungkin untuk mengikutinya. Tetapi menurut pendapat kami sendiri, anda tidak perlulah bergerak dengan banyak kerana efek dan muzik yang digunakan adalah cukup menarik untuk ditonton ataupun kesan efek yang digunakan.旅行中最幸运的，莫过于每到一个城市的晴天，每吃一餐美食的满足，还有每走一趟旅途的遇见。Pada aplikasi DJI Mimo ini juga membolehkan anda untuk berkongsi video yang telah ditangkap. Pendek kata, ia mempunyai social media tersendiri untuk berkongsi sesama mereka yang mempunyai sama ada gimbal, kamera aksi dan bermacam lagi. Malah mereka juga turut boleh belajar sesama mereka untuk dapatkan rakaman yang lebih menarik. Misal kata, DJI Osmo Mobile 3 merupakan gimbal 3 axis yang agak sempurna pada harga yang ditawarkan. Dengan jangkaan masa penggunaan 15 jam, anda boleh gunakan gimbal ini sehingga 2 hari kalau diikutkan. Berat 405 gram tidaklah begitu ketara, tetapi selepas ditambah kepada berat telefon pintar, mungkin sedikit lenguh di bahu untuk dipegang. Lipatan ini pula sememangnya memberi kelebihan pada pengguna untuk membawanya ke mana-mana, dan bateri 2450 mAh turut boleh digunakan untuk mengecas peranti yang anda sedang gunakan, tidak kira sama ada jam tangan pintar ataupun kacamata pintar. Jika anda ingin membeli DJI Osmo Mobile 3 ini, ianya dijual pada harga RM499 secara berasingan. Bersempena perayaan Tahun Baru Cina ini, Oppo dan DJI telah membuat kerjasama seperti yang kami cakapkan tadi, bermula pada 17 Januari sehinggalah 16 Februari 2020. Jadi jika anda merancang untuk membeli Oppo Reno 2 yang berharga RM2,299, anda hanya perlu menambah RM300 saja untuk dapatkan gimbal yang mudah untuk dibawa ke mana-mana ini. Tambahan lagi, jika anda membeli mana-mana peranti Oppo berharga RM1,000, maka anda berkelayakan untuk dapatkan hadiah percuma bernilai RM138. Contohnya seperti lampu meja, voucher dan online voucher. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.